أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Para pembawa keranda jenazah pun terus berjalan sambil membaca-baca doa. Di sepanjang jalan banyak terjadi keanehan. Dan pohon berjatuhan juga mengiringi perjalanan jenazah Mbak Darman. Kejadian ini membuat banyak perbincangan dari para pelayat yang ikut mengantarkan jenazah Mbak Darman. Tak lama kemudian tibalah juga rombongan para pelayat dan pembawa jenazah Mbak Darman di lokasi pemakaman desa. Suasana terasa aneh saat itu. Jenazah Mbak Darman pun kemudian dikeluarkan dari keranda jenazah. Dan terlihat kain kafan Mbak Darman yang dipenuhi dengan darah. Tampak di sekitarnya darah yang berceceran. Para pelayat pun kaget melihatnya. Atas saran dari Pak Mudin, jenazah kemudian segera dimakamkan dan dimasukkan ke dalam liang kubur. Namun ternyata yang kuburnya tidak muat. Apa para penggali kubur yang salah ukur? Ataukah jenazah Mbak Darman yang memang memanjang? Akhirnya diputuskanlah untuk memperlebar panjang liang kubur tersebut. Dan tak lama kemudian, para penggali kubur pun kemudian turun untuk menggali kubur lagi. Mereka berharap kali ini jenazah Mbak Darman muat untuk dikuburkan. Jenazah Mbak Darman kemudian coba dimasukkan lagi ke dalam liang kubur. Namun apa yang terjadi membuat para pelayat tercengang. Lagi-lagi jenazah Mbak Darman tak muat dimasukkan ke dalam liang lahat yang sudah diperlebar panjangnya. Aneh, tapi itulah yang terjadi pada proses pemakaman jenazah Mbak Darman. Hal ini membuat bingung keluarga dan para pelayat yang ada, juga Pak Mudin. Pak Mudin sendiri sampai geleng-geleng beristighfar. Para penggali kubur pun lagi-lagi harus turun untuk memperbaiki, melebarkan lagi lubang liang kubur tersebut. Mereka tampak keringatan, tampak susah payah menggali kubur lagi. Baru kali ini mereka mengalami hal yang aneh seperti ini. Penggalian pun selesai, dan lagi jenazah Mbak Darman segera dimasukkan ke dalam liang kubur. Lagi-lagi jenazah tak bisa masuk dalam liang kubur. Padahal tinggal sedikit lagi. Akhirnya diambillah keputusan untuk menekuk sedikit jenazah dari Mbak Darman.
Jenazah pun dipaksa untuk dimasukkan ke dalam liang kubur. Dan akhirnya, proses pemakaman Mbah Darman pun selesai. Selesai sudah pemakaman dari Mbah Darman yang penuh kejadian di luar nalar. Pak Mudin benar membacakan doa untuk mengirim arwah dari Mbah Darman. Sementara itu para warga yang ikut melayat, mereka kemudian berjalan meninggalkan lokasi pemakaman desa tersebut. Mereka mulai meninggalkan lokasi tersebut. Setelah membacakan doa, para keluarga kini kemudian meninggalkan lokasi pemakaman desa tersebut. Namun, baru saja 7 langkah mereka berjalan, tiba-tiba terdengar suara petir yang menyambar. Pada hari itu tidak ada hujan dan mendung. Beberapa anggota keluarga kaget dan mereka pun menoleh ke belakang, ke arah makam Mbah Darman. Angin tiba-tiba datang sangat kencang di sekitar pemakaman desa tersebut. Dalam hati keluarga Mbah Darman, mereka hanya bisa mendoakan agar almarhum mendapatkan ampunan atas semua kesalahan yang pernah dibuatnya di masa muda. Karena hingga ajal menjemput, Mbah Darman belum juga bertobat dari pekerjaannya. Tampak kuburan Mbah Darman mengeluarkan asap hitam dari dalam tanah. Asap yang menghitam menembus dari bawah tanah, seperti ada sesuatu yang terbakar. Entah apa yang sebenarnya terjadi dengan kuburan Mbah Darman dan Mbah Darman sendiri. Tujuh hari setelah kematian dari Mbah Darman, santer dibicarakan oleh para warga, yaitu kematian Mbah Darman yang sangat misterius dan penuh keanehan. Ada beberapa cerita dan kejadian yang dialami beberapa warga, juga seorang penjaga makam desa. Mas Tono bercerita, saat ia baru pulang dari mengojek di desa sebelah. Saat itu, ia tengah mengantarkan seorang wanita yang meminta diantar pulang. Setelah Mas Tono selesai mengantarkan penumpangnya, ia kemudian bergegas kembali pulang, putar balik arah ke arah desanya. Dengan sepeda motornya, Mas Tono pun menembus kegelapan malam, menyusuri jalan desa yang kanan kirinya banyak pepohonan besar. Dan tak lama kemudian sampailah Mas Tono melewati makam pemakaman desa. Dan pada saat itu, Mas Tono kaget saat ia mendengar suara orang merintih meminta tolong. Terdengar juga seperti suara cambukan yang sangat keras, seperti suara petir yang menggelegar. Mas Tono yang kaget segera tancap gas meninggalkan lokasi pemakaman desa tersebut dengan tubuh yang gemetaran dan ketakutan. Lain halnya dengan Bapak Inem yang bercerita pernah mengalami hal yang aneh dan menakutkan. Saat itu Bapak Inem pergi ke pasar untuk membawa dagangan sayurnya. Seperti biasa, setelah subuhan, Bapak Inem segera berjalan menyusuri jalan untuk pergi ke pasar. Ternyata jalan menuju ke arah pasar juga harus melewati pemakaman desa-desa tersebut. Bapak Inem sendiri sudah terbiasa pergi malam ke pasar. Sesampainya di depan pemakaman, Bapak Inem kemudian berpapasan dengan seorang laki-laki tua yang berjalan lunglai. Bapak Inem melihat kalau lelaki tua itu banyak luka di tubuhnya. Saat itu, Bapak Inem tak berpikiran yang aneh-aneh. Beberapa saat berjalan, Bapak Inem mulai bertanya-tanya, siapa orang yang barusan berpapasan dengannya? Karena penasaran, Bapak Inem kemudian menoleh ke arah belakang. Dan betapa terkejutnya Bapak Inem saat itu. Ia melihat ada seorang pun yang ia lihat. Cerita berbeda lagi yang dialami oleh Pak Nardi. Pak Nardi adalah seorang penjaga makam desa. Ia bekerja dengan sukarela membersihkan dan merawat area pemakaman desa tersebut. Tidak setiap hari Pak Nardi membersihkan area pemakaman desa tersebut. Hanya beberapa hari sekali dalam waktu seminggu. Sore itu Pak Nardi sedang membersihkan area pemakaman seperti biasanya.
Namun, ia merasakan ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang kurang mengenakan. Pak Nardi samar-samar mendengar suara Rintian minta tolong. Rintian seperti orang kesakitan dan tersiksa. Pak Nardi kemudian mencari dari mana datangnya suara misterius tersebut. Dan tiba-tiba, pandangan matanya pun tertuju pada sebuah makam yang terlihat tanahnya menghitam seperti terbakar. Di sela-selanya terlihat asap tipis yang keluar. Sore semakin larut dan malam telah tiba. Saat Pak Nardi mau meninggalkan area pemakaman tersebut, tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara petir yang menyambar di area pemakaman. Saat itu Pak Nardi sudah berada di luar area pemakaman di tepi jalan. Pak Nardi samar-samar juga mendengar suara orang berteriak kesakitan minta tolong. Terasa suara itu seperti suara orang yang mendapatkan siksa kubur. Karena Pak Nardi sadar, beberapa kali ia telah mendengar hal-hal di luar nalar seperti itu selama ia menjadi penjaga makam desa. Sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menonton video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.